Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Orang Tani. Orang Tani kali ini akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menanam cabai agar cepat hidup dengan pemotongan akarnya. Seperti apa videonya, kita lihat sama-sama. Tapi sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar supaya channel ini terus berkembang. Ini tempat penyemaian cabai, guys. Jadi waktu penyemaian cabai tersebut kita lakukan saat musim hujan, guys. Ini bibit cabainya sudah tinggi, sudah siap ditanam, guys. Sudah tumbuh subur dan bagus. Besar-besar, guys, nih. Ini kisaran nanti umur cabenya itu 19 sampai 20 hari sudah bisa ditanam. Juga lebih dari waktu itu, waktu 19 sampai 20 hari itu tidak apa-apa, guys. Tapi sebelum ditanam, nanti itu bisa kita potong terlebih dahulu akarnya, agar akarnya itu tetap cepat merambat, guys. Jadi ini tidak menggunakan alat penyemaian, guys. Tidak menggunakan misalnya seperti polybag dan semacamnya. Ini langsung di semai ke tanah, guys, seperti ini. Jadi ini sudah siap ditanam, guys, seperti ini ya. Kita bisa ambil yang besar-besar terlebih dahulu. Gini, guys. Ini akarnya panjang-panjang. Bisa dilihat. Nah, ini yang panjang-panjang nanti bisa dipotong dulu sebelum ditanam, guys. Biar tidak melekuk. Biar tidak bungkuk dan cepat hidup. Nah, ini, guys. Ini dipotong dulu nanti yang panjang-panjang akarnya. Baru ditanam ke tempat penanaman cabenya. Bunul begini, guys, ya. Ini setelah dipotong. Enggak fokus, ya. Nah, ini. Ini setelah dipotong, guys. Jadi seperti ini ya. Akarnya, akar panjangnya itu dipotong. Baru bisa ditanam. Oke.
Baiklah.